Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal script terbaru dari temannya Genta. Bukan teman Genta sih sebenarnya, dari ya subscribernya Genta lah ya. Jadi di sini aku nemuin sesuatu script dari Kens ya, Kens EZ, dia membikin auto captcha. Jadi auto captcha ini auto puzzle. Jadi kalau misalnya kita kena puzzle itu dia skip gitu ya. Nah di sini kalau kalian lihat ya ada websitenya gitu ya. Di sini ada sistem ini bla 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 bla. Nah, pokoknya banyak banget ya air pen ini ya script ini anak-anak ini anak IT ya, biasanya anak-anak codingan ini kebiasaan nih tuh. Nah kita akan coba teman-teman ya, kita bakal coba dengan akun aku yang kecil. Jadi di sini aku bakal menyediakan akun kecil aku teman-teman untuk menjadi uji cobanya. Oke, di sini aku siapin dulu gitaran as dulu ke gentanya. Bang, buat apa bang rediran as? Ya biar kebuka semua menunya. Kalau misalnya kalian nggak run as ya end proxy-nya kalian nggak terbuka gitu. Oke, di sini aku bakal login dulu. Oke, kita bakal login dulu. Ya kayaknya ini deh. Kita login dulu teman-teman. Jangan lupa klik auto IP port. Oke, kalau udah klik add. Terus sebelum kita ini kita hidupin onten sama ping. Oke, kalau udah kita ke assets. Terus kita copy ini aja ya kayaknya ya. Ya ini copy aja nih. Gimana ya copy-nya? Aku lupa nih. Copyin aja ya. Kita copyin sampai bawah. Terus kita copy, terus kita paste di sini. Nah, ini udah jadi semua, teman-teman. Udah jadi semua ya. Udah di sini tinggal kita execute aja. Tapi sebelum itu ini diamin aja deh. Ini auto connect kita hidupin. Udah kalau kita ini kita konekin dulu teman-teman. Itu biasa ya, kita konekin. Biasanya ada tulisan sih. Karena ini aku white. Kenapa DC? White teman-teman ya. Gak biasanya Genta DC kayak gitu, apalagi ngebug kayak gitu. Kita harus ngetik ulang lagi teman-teman. Okay, kalau udah, okay, kita nggak pakai ini ya, coba kita nggak pakai itu. Okay, ini ada captcha pilot teman-teman, ada tulisan captcha pilot. Berarti kita ini shopping dah. Kalau udah ini, terus kita ke access, terus kita paste in, terus kita escape. Mana tuh? Ada puzzle kah? Kita ke word apa aja ya? Kita ke word ini. Kita masuk atau buka? Ya, yang dia nggak masuk teman-teman. Jadi yang nggak masuk sih. Okay. Okay, I'm fine. Jadi scriptnya itu error teman-teman rupanya ya. Scriptnya error. Ada simbol. Okay. Oh, yang simbol satunya tuh. Oh, yang ini. Ini kah? Lah, DC teman-teman. Tuh. Artinya scriptnya ini bermasalah nih kayaknya. Nah, aku bakal tanyain dia dulu. Di bagian awal nggak bisa. Jadi kita tanyain dulu ya. Kita banyak banget script di sini teman-teman. Oh iya, aku mau juga kasih tahu ke teman-teman bahwa Genta bakal update Android. Jadi versi Android bakal update. Tapi aku kasih tahu kalian dulu ya. Kenapa Bang Genta ini ya dia bakal update nih. Jadi buat teman-teman bersabarlah teman-teman ya. Ini aku kasih tengok ya ke kalian. Ini aku open ini aja ya biar kalian bisa lihat jelas. Oke. Okay? Nah, di sini dia error teman-teman. Nah, kalian lihat sendiri ya. Build violet. Jadi dia violet teman-teman ya ketika dia bikin terus ada violet ininya bla bla bla. Ya ini kalian bisa tengok sendiri ya tuh. Jadi ada beberapa yang error dan ini bakal butuh perbaikan. Tuh, ya dia bakal butuh perbaikan yang panjang banget ini pastinya. Ya ditungguin aja versi Android-nya teman-temannya karena ya kalian bisa tengok sendiri ya.
ini masih error, teman-teman. Udah, itu mungkin itu aja. Dan ini kalian nanya-nanyain Genta. Ya, nanyain soal Genta tuh. Udah dibikin lagi tuh videonya ya. Padahal videoku udah ada gitu. Kalian malah nanya lagi ke Gentanya gitu. Cara gunain Ender Proxy. Udah padahal udah dijelasin kemarin tuh. Masih aja nanyain Bang Gentanya. Astaga. Ya ini kalian nih ya, malas membaca gitu. Oke, ini banyak banget yang chat-chat, balas-balas soal ya. Gila banyak banget tuh. Kita mau ngepeng-ngepeng orang. Kita lihat dulu ya di voice sel Genta nih. Ada auto. Wow, ini banyak banget nih. Aku nggak berani sih. Kalau untuk beli-beli sih nggak berani aku, teman-teman. Tapi jujuran aja, kalau untuk beli-beli yang kayak gimana gitu kan, kalau beli script-script tuh nggak berani aku, teman-teman. Nih, basic skill kayak gini nih aku kurang berani. Nah, di sini, wah, kita bakal join teman-temannya. Ada Genta ngasih kita, wah, ya, Genta juga ini ya, wah keren sih ini, wah. Oke, Bang Genta tahu amat ya kalau ada NSPE, FV ya, ini bahaya banget Genta ya. Di sini ada, wow, gambarnya nggak asing, bondnya nggak asing ini ya, si siapa ya, aku lupa deh namanya ini, si siapa ya. Wah, ada Peter P juga di sini. Wah, Peter P udah jadi admin di sini ya. Bagus. Ya, Peter P. Kita lihat deh di profilnya apakah benar. Udah gua duga. Dia juga masuk generasi gendut, ada Netolen, ada ini, tim di Makau, ada Isidet, oh ada. Mantap, PTP udah jadi admin aja di sini. Ya, kita lihat-lihatin aja lah di sini ya. Banyak banget. Waduh, kira bakal bisa jadi ini loh, teman-teman. Malah jadi ini loh. Oi, di Genta satu kali. Ini. Ini mantap nih sebenarnya. Oke. Apa nih, ada grup. Oh, ada word. Wow, market word, teman-teman. Wow. Oke, it's good. Kalau menurut aku udah bagus semua. Tapi ya tadi bilang ya, SC yang itunya malah error tuh, teman-teman. SC-nya error. Oh, ini jadi pakai cheat engine. Ya, aku nggak ngerti sih pakai cheat engine atau enggak. Nggak ngerti juga, teman-teman. Tapi kalau kalian ngerti ya, aku nggak ngerti juga. Silahkan komen aja, teman-teman, di bawah. Oke. Nah, cuman sampai di sini aja dulu kita video, teman-teman ya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Nanti kita bahas lagi di next videonya, teman-teman. Kalau teman-teman mau nanya, silahkan di komen aja, teman-teman ya. Kalau mau nanya apa, kalau misalnya nanyain SC, SC yang auto farm atau ini ya, kalian tinggal ya gimana ya, kasih ke gua aja, nanti gua bakal cobain. Ya asal jangan pising aja ya, teman-teman ya. Nih kita bakal lihat ya, tuh banyak banget tuh. Nih. Aku malah seneng yang ini sih, kayak yang ngebrek-ngebrek ini. Ketimbang yang kayak gimana tuh. Ini yang 4 tes, nah ini yang 4 nih kayaknya. Aku gak ngerti juga.
Ya udahlah, ini aja sih sebenarnya aku yang bahas, teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Nanti next kita bakal bahas lagi video-video berikutnya. Oke, okay, see you the next time kita di video berikutnya. Bye bye.